Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat video tutorial baru yaitu menginstal Windows 11 di mana penginstalannya akan saya lakukan di VirtualBox. Pertama-tama saya akan buat VirtualBox-nya. Oh ya teman-teman, kalau belum punya VirtualBox, teman-teman harus menginstal dulu VirtualBox-nya. Kemudian baru kita bisa lanjut ke tutorial ini. Nah, kembali lagi saya akan buat virtual baru. Windows 11. Di sini saya pilih Windows 11 64 bit karena saya punya ISO-nya 64 bit. Terus letak folder penyimpanannya saya letakkan di, kita lihat dulu teman-teman. Saya letakkan di C aja. Di sini saya buat folder baru virtual Windows 11. Oke. Saya pilih. Jadi ini saya letakkan di sini teman-teman. Kemudian kalau sudah kita next. Untuk RAM-nya kita pakai 4 GB ya. Untuk RAM-nya 4 GB kita next. Kemudian kita buat virtual hard disk-nya. Dan untuk tipe hard disk-nya kita pilih VDI, kita next. Kemudian pilih dynamical, kita next juga. Nah, letak folder ini sama seperti folder yang di awal tadi ya teman-teman ya. Kemudian untuk size defaultnya 80 GB. Jadi kenapa tadi saya pilih di local disk C? Karena local disk D saya cuma 50. Jadi saya letakkan di penyimpanannya di C gitu. Nah, setelah seperti ini kita tinggal create. Oke. Setelah kita create nanti akan muncul virtual baru di sebelah kiri di listnya. Kemudian kita akan langsung saja menginstal Windows 11-nya di virtual. Kita start. Nah, di pilihan sini adalah kita memilih file ISO dari Windows 11-nya. Nah, di sini kita klik folder, kita pilih file ISO-nya, kita add. Kemudian saya pilih di download, kemarin baru saya download teman-teman. Ini Windows Pro build-nya yang 22000918. Oke, kita pilih filenya, terus kita open. Setelah muncul di sini bisa kita pilih. Nah, nanti dia setelah kita setelah dipilih akan muncul di sini, kemudian kita bisa langsung start. Oke, ini kita close saja. View-nya saya buat full screen. Oke. Oh, tidak, bentar ya, teman-teman ya. View skill mode. Switch. Nah, ini. Oke, kita lanjut. Setelah kita pilih tadi di awal, setelah kita pilih file ISO-nya, nanti kan ada bacaan press any key. Jadi teman-teman bisa tekan keyboard terserah huruf apa aja, A, B, C, D atau apa aja, pencet nanti dia akan masuk ke sini, teman-teman. Nah, seperti penginstalan Windows-Windows sebelumnya, ini kita cukup mengganti yang waktu. Kita ganti Indonesia. Terus kita next. Di sini kita pilih install now. Kemudian karena kita tidak mempunyai product key, kita pilih yang I don't have a product key. Oke. Di sini kita cukup checklist I accept, kemudian next. Karena kita menginstal seperti menginstal baru, jadi kita pilih custom. Kemudian semua size yang tersedia kita jadikan satu file system yaitu C. Kita create new, kita apply. Oke. Nah, untuk teman-teman jika file size-nya lebih dari 80 GB, teman-teman bisa buat dua partisi. Jadi satu partisi untuk sistem, satunya nanti untuk data. Jadi kalau misalkan ada penginstalan ulang lagi, data teman-teman tidak akan hilang. Nah, karena di sini cuma ada 80, maka semuanya saya buatkan dalam satu partisi sistem. Nah, setelah ini kita pilih yang paling bawah, itu yang menunjukkan size paling besar. Di sini kita akan meletakkan Windows 11-nya. Kita pilih, kemudian kita next.
Kemudian di sini kita cuman tinggal menunggu saja sampai prosesnya 100%. Karena di sini adalah proses di mana file sistem Windows 11 yang di-copy ke local disk-nya tadi itu, teman-teman. Dan untuk proses penginstalannya ini menuju 100% itu sedikit lama. Itu tergantung dari RAM yang teman-teman pakai atau spek PC yang teman-teman pakai. Misalkan spek PC-nya bagus, high, maka dia prosesnya akan cepat. Tapi kalau misalkan speknya low, maka dia prosesnya akan lambat gitu. Oke teman-teman, sambil menunggu jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya supaya channel ini tetap berkembang dan bisa memberikan tutorial yang bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa ya. Nah, setelah 100% nanti dia akan lanjut ke bagian bawahnya. Dan ini sebentar teman-teman. Nah, ini bisa kita tunggu sampai full atau kita bisa tekan tombol restart-nya. Nanti si virtual akan merestart. Nah, di sini kita tinggal menunggu persiapan dari pengaturan-pengaturan Windows 11. Di sini waktunya juga sedikit lama, teman-teman. Tergantung dari spek PC atau laptop teman-teman. Nah, kemudian untuk virtualnya akan restart lagi setelah persiapan tadi. Nah, setelah seperti ini berarti proses penginstalannya hampir selesai. Ini sudah ada logo Windows 11-nya. Mungkin sampai akhir nanti ada beberapa pengaturan saat kita ingin memasuki Windows 11. Nah, di sini kita disuruh memilih di mana kita berada, yaitu negara. Maka akan saya cari Indonesia. Nah, ini dia. Setelah kita pilih, kita klik yes. Kemudian untuk layout keyboard kita nggak usah rubah, yaitu kita menggunakan defaultnya US. Kita yes. Kemudian apakah kita ingin menambah layout keyboard lagi? Kita di sini skip aja. Kemudian kita tunggu sampai pengecekan update. Nah, untuk waktu pengecekan update di sini sedikit lama teman-teman. Jadi teman-teman bisa bersabar. Oke, setelah pengecekan update kita menunggu lagi dan virtual akan restart sekali lagi. Saya close lagi. Oke, baik, di sini kita akan dicek apakah kita punya sambungan untuk network atau internet. Karena di sini saya tidak pakai internet ya teman-teman ya. Ini mati, jadi kita klik I don't have internet. Dan saran saya waktu pemilihan internet tadi, waktu penginstalan teman-teman matikan dulu internetnya. Kalau di PC cabut kabelnya, kalau di laptop wifi-nya matikan aja nggak apa-apa. Nah, selanjutnya teman-teman di sini kita pilih yang continue with limit setup. Jadi kita nggak ada internet ya. Jadi kita pilih yang ini. Nah, di sini teman-teman bisa memberikan nama dari PC atau laptop teman-teman. Misalkan Erwin. Oke. Kemudian kita next. Untuk password teman-teman bisa isi atau enggak ya. Jadi kalau pingin aman dikasih password, kalau tidak ya lewati aja, kita next. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini adalah bagian dari konfigurasi privasi. Di sini defaultnya sudah yes semua teman-teman, jadi kita cukup accept aja. Oke, di sini kita nunggu lagi sampai kita masuk ke bagian desktop Windows 11-nya. Oke teman-teman, setelah tampil seperti ini berarti penginstalan Windows 11 kita sudah selesai. Kita sudah berhasil menginstal Windows 11-nya. Dan selanjutnya mungkin teman-teman bisa
cari bagaimana cara kita menginstal drivernya ya. Karena kan setiap laptop atau PC yang baru diinstal ulang itu drivernya ada beberapa yang belum terinstal. Dan selanjutnya teman-teman bisa cari cara untuk menginstal drivernya. Nah, karena penginstalannya sudah selesai, gimana? Cukup mudah bukan cara menginstalnya? Sebelum saya tutup, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Jangan lupa share juga supaya channel ini berkembang. Nah, bagi teman-teman yang ingin request video tutorial, klik aja di deskripsi. Nanti di situ ada link untuk submit permintaan video.